Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Jadi ini base-nya Besti, kita ke Point Lookout naik bis ya hari ini. Dan kapal udah datang juga di situ. Kita naik bis. Bis to bis. One mile dan swear. Ini palsu. Kita pertama. Oke, sekarang kita duduk ya di sini. Masih kosong. Mana panasnya? Sini, kita mau kemana hari ini? Turis lokal. Local tourist. Apa tadi? Local tourist. Local tourist. Oke, kita udah di bis ya. Ini sekarang kita mau langsung ke Point Lookout. Tadi bayar berapa? Satu orang. How much you pay? Total. Jadi mau dicek dulu. Tadi kita bayar berapa untuk naik bis dari Dalitz ke Point Lookout? Tempat kapal feri passenger satunya lagi ya. Jadi ada dua feri passenger feri yang menuju Dunwich dari Cleveland. Satunya Sealing, satunya Lady Flyer. Nah, di sini tuh ada pantai, airnya lagi surut. Nah, ini kapalnya udah pergi juga ya. Tapi udah banyak penumpang yang nunggu. Jadi kalau kalian naik kapal yang ini itu agak terakhir dijemputnya sebelum ke Point Lookout. Resikonya kalau banyak penumpang dari Sealing sana, di yang satunya di sini bakalan ngantri dan penuh. Kalian harus nunggu bis selanjutnya. Ini pasti namanya One Mile Jetty. Kalau yang tadi kan Harold Walker Jetty, yang ini One Mile Jetty. A few moments later. Thank you.
Di sini nunderbit, sini tadi kita beli kopi di situ. Jual kopi ya. Sekarang kita mau ke pantai. Ya, ini tempat mandi. Ini anak suami Pak Su dan adiknya. Ini tanda silinder beach. Ini silinder beach ya guys. Ini rame banget. Jadi kita sekarang mau jalan karena En adik ipar aku dan nungguin di sana. Seru banget itu. Beautiful island kan, cantik banget di island ini. Ini pasti bagus banget. Di sini ada batu-batu. Kalian di sebelah sini itu bisa main apa namanya, surfboard ya. Jadi ini aku lagi jalan di bebatuan gini karena mau pergi ke sana buat barbeque-an. Ini bagus banget di sini. Baru pertama kali ke sini dan ini ternyata bagus. Oke, aku jalan dulu ya, karena ini berbatu agak bahaya, jadi aku harus konsentrasi. Mereka lagi pada berenang. Cylinder Beach namanya. It's nice.
Enggak pernah. Terlalu dingin. Dingin katanya ayam. Itu sebenarnya di luar panas tapi airnya dingin ya. Ini summer. Dan di luar itu coba kalian lihat tuh panas tapi airnya masih agak dingin. Jadi mungkin sekitar 2-3 minggu lagi baru agak hangat. Kalau kalian lihat di sebelah sana itu rame banget ya. Tuh rame banget di sana. The ice cream. Ice cream. Ice cream truck. Sekarang mau pulang, Besi udah kenyang, udah panas-panas, sudah ngebolang seharian di pantai. Kita pulang pakai mobil karena tadi antar ponakan sama adiknya. Les ke kapal. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.